polisi resmi menetapkan Rizky Billar sebagai tersangka dan menahannya di kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, Lesti Kejora. Lesti mendatangi Mapolres Metro Jakarta Selatan. Kamis 13 Oktober 2022, terlihat Lesti Kejora tiba di Polres Metro Jaksel pada pukul 16.45 WIB. Lesti terlihat mengenakan pakaian putih lengkap dengan masker menutupi wajahnya. Lesti Kejora tak banyak bicara saat ditanya awak media terkait tujuannya mengunjungi Polres Metro Jakarta Selatan. Dia yang ditemani kuasa hukum langsung masuk ke dalam gedung. Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Zulpan. Rizky Billar diketahui dilaporkan oleh Lesti Kejora pada tanggal 28 September 2022 terkait perbuatan KDRT. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan update penanganan kasus KDRT yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Lesti Kejora yang lapor ke Polres Jakarta Selatan pada tanggal 28 September. Adanya perbuatan KDRT yang dialami oleh korban dengan terlapor atas nama Muhammad Rizky, ujar Zulpan. Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi selama 8 jam. Rizky Billar diketahui diperiksa Polres Jakarta Selatan sejak siang hari pukul 11 WIB. Malam hari ini bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status Muhammad Rizky Billar dari saksi menjadi tersangka, ujar Endra Zulpan. Setelah Rizky Billar telah ditetapkan sebagai tersangka KDRT atas laporan yang dibuat oleh istrinya, Lesti Kejora, ia dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Penyelidikan kasus ini bermula dari laporan Lesti terhadap suaminya, Rizky Billar, ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan KDRT. Laporan terregister dengan nomor LP/2348/2022/SPKD/Polres Metro Jakarta Selatan/Polda Metro Jaya. Rizky Billar disebut melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan membanting korban ke kasur serta mencaci leher korban sehingga jatuh ke lantai. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment, dan tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini.